الله لا يصلح على المفسدين. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan pada semua viewers dan juga subscriber Fitri Empire YouTube channel. Okay, terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini bersama kawan-kawan dan kenalan-kenalan anda. Okay, vlog hari ini Fitri nak tak nak buat apa-apa, okay, untuk meluangkan masa. Okay, first sekali terima kasih kepada yang menonton. Dan hari ini Fitri ada nak tengok satu trailer berkaitan dengan satu filem yang akan dikeluarkan di Astroverse. Dan Fitri tengok tajuk dia menarik juga sebenarnya, iaitu penunggang agama. Okay, first apa yang Fitri terfikir akan penunggang agama ni, Fitri teringat akan video dari Mak Luffy dan juga Kokom. Okay, macam video Mak Luffy tu kan, penunggang agama kan. Lawak juga kan. Tapi untuk filem ni, okay, untuk filem ni, apa yang Fitri tengok, apa yang dapat Fitri fahamkan, dia bertemakan berkaitan dengan seram. Ada hantu-hantu sikit kan. Jadi penunggang agama ni mungkin kita akan tahulah berkaitan dengan agama itu sendiri, agama Islam itu sendiri kan. Jadi tak tahulah macam mana, mungkin untuk agama Islam dan sebagainya. Dan apa yang Fitri nak tengok, macam mana trailer dia, arahan Syafiq Yusof dan ya, lakonan Zul Arifin. Dan kita tengok macam mana. Okay, 1, 2 dan 3. Scott Production, Astro Shaw. Rumah kita dah dibakar dah. InsyaAllah. Tak ada gangguan lagi. Ada garanti ke? Dia tengah famous sekarang ni. Ada banyak video-video viral dia ubat orang. Aku rasa yang Tok Haji ni menipu. Lepas tengok daripada cara dia ubat. Boleh lah. Kau tak apa lah air ni. Astagfirullahaladzim. Itu cuma air penawar yang dibaca dengan ayat Al-Quran. Kau orang tak payah nak jadi penunggang agama. Kau jangan jadi macam budak sekarang. Tak hormat langsung alim ulama. Bila masa pula Tok Haji itu ulama? Habis kau nak percaya cakap siapa? Cakap kau? Cakap anak? Kenapa Sarah cakap macam tu? Habis tu awak percaya dia? Sekarang ni awak nak cakap demi pula lah. Tu anak sendiri tau cakap. Jangan percaya Sarah kalau nampak benda yang bukan-bukan. Inna Allah ala yuslihu ala musri. Nampak apa yang ibu dia sendiri dah buat. Demi Allah, saya tak buat. Kenapa awak tindak saya macam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Kat luar sana, ramai penipu yang gunakan agama, gunakan nama Islam untuk mengubat orang. Dengan izin Tuhan, kebenaran akan terbongkar. Wow. Filem dia berkaitan dengan perubatan secara Islam. Dan ada juga yang viral sebelum-sebelum ni di negara kita juga. Dia menggunakan satu dalil, satu orang kata alasan agama untuk kepentingan dia sendiri, untuk kepentingan peribadi. Dan Fitri tak tahu nak cakap macam mana. Ya, memang ada sebenarnya. Dan apa yang Fitri terbayang dalam kepala Fitri sekarang ni, ada dua sudut pandangan tau. Pandangan pertama ni, kita tengoklah macam mana kan, Syafiq Yusof, dia bagus, dia mengangkat satu tema seram dan juga berkaitan dengan penunggang agama ni. Jadinya itu bagus sebenarnya untuk masyarakat membezakan yang mana menipu, yang mana yang betul. Dan Fitri tak nafikan perbuatan secara Islam yang menggunakan ayat ruqyah dan ayat Quran ni sememangnya ada di Malaysia kita. Dan cumanya ada segelintir masyarakat yang menggunakan Islam sebagai orang kata benda utama untuk kepentingan dia sendiri. Maknanya ada benda di sebalik tu, maknanya ada udang di sebalik batu. Jadi yang sudut perspektif yang kedua adalah Fitri bimbang. Takut-takut kalau filem ni dikeluarkan, mungkin menjadi orang kata pandangan masyarakat tu, orang kata takut akan Islam. Takut nak orang kata, yelah bila orang kata ustaz, bila orang kata tak percaya akan ustaz. Sebab Fitri tersentak dengan dialog dialog Zul Arifin tadi. Sebabnya betul kita nampak macam seakan-akan dia menunggang agama kan. Sebab
Fiti tak tahu, Fiti tak boleh nak jangka juga sebab filem arahan Syafiq Yusof ni mungkin akan ada plot twist dia. Yang Fiti yakin Scott Production, Samsul Yusof dan Syafiq Yusof akan ada plot twist dia. Fiti yakin benda tu. Dan mungkin juga kalau kita nak kata pasal plot twist ni, mungkin kita nampak nasib belakang kan, macam watak villain, watak jahat kan. Tapi last kali kita tak tahu, mungkin watak tu akan berubah kedudukannya. Mungkin watak, yelah kita nak cakap banyak kan, takut nanti orang kata kan. Jadi kita kena jadi maknanya kita semua kena tengok, kita semua kena menontonnya, baru kita tahu jawapan dia. Okay. Dan apa yang kita harapkan, semoganya kepada masyarakat semua, jangan, orang kata jangan terus memukul rata. Okay. So, semua orang berubat syariat Islam tu semuanya sama je, semua menipu. Tak, cumanya ada segelintir saja untuk kita membezakan macam mana dia orang menggunakan penipuan berwajahkan Islam, sedangkan ada tujuan mereka sendiri tau. Jadi kena tengok, okay? Sebab 25 nanti, 25 Mac di Astroverse, dan Fitri nak tengok macam mana dia punya alur cerita dia, dan Fitri yakin akan ada plot twist. Okay, itu yang Fitri yakin. Okay, dan terima kasih menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini, dan share kepada semua kawan-kawan anda. Dan terima kasih kerana menonton, dan seperti biasa, Assalamualaikum dan bye-bye.